Hai Novega BKKBN. Tahukah kamu, tanaman kelor berkhasiat mencegah stunting? Kok bisa? Bisa dong. Berikut penjelasannya. Berbagai publikasi hasil penelitian mengungkapkan kandungan nutrisi pada tanaman kelor atau moringa olivera sangat luar biasa, yang memiliki berbagai manfaat bagi kesehatan, terutama dalam pemenuhan gizi. Di antaranya ada protein, vitamin A, vitamin B1, vitamin B2, vitamin C, vitamin E, kalsium, magnesium, zat besi, serta berbagai macam asam amino. Bapak Ilmu dan Teknologi Pangan Indonesia Profesor F.G. Winarno mengatakan, daun kelor kering sebanyak 100 gram mengandung senyawa protein 2 kali lebih tinggi dari yogurt, vitamin A 7 kali lebih tinggi dari wortel, kalium 3 kali lebih tinggi dari pisang, kalsium 4 kali lebih tinggi dari susu, dan vitamin C 7 kali lebih tinggi dari jeruk. Dalam 100 gram daun kelor segar, kandungan vitamin C-nya mencukupi 157% kebutuhan gizi dalam sehari. Oleh karena itu, agar anak tidak mengalami kekurangan gizi yang berakhir stunting, kelor bisa menjadi menu harian keluarga. Lagi pula, tidak perlu biaya mahal untuk mendapatkan kelor, apalagi di Provinsi Sulawesi Tengah. Yuk cegah stunting dengan konsumsi daun kelor!